Yo, kamera on. Oh ya on, udah on deh. Ya guys, ya selamat datang kembali di Indonesian Voice Channel. Kali ini saya bersama Agit. Nah, kita mau kemana Agit? Kemana nanya? Kita pulang aja gitu. Ini jam berapa ya Agit? Jam setengah enam pagi. Dari Bukurasi pada janjinya setengah empat ya Agit ya. Agit ini telat ya. Bukan saya, Mas. Iya, asik. Nah, ini bisnya. Langsung aja kita naik. Daya utama berbodi RN285. Berbodi Scorpion X, Mas. Oh iya, berbodi Scorpion X. Chassisnya RN285. Nah, ini RN285. Beli tengah ya? Kita milih seat yang tengah. Yang kiri. Oke. Ini banyak bawaan. Ada kamera. Ada tas. Ini seatnya kok ya? Alhamdulillah. Oh, bukan. Hai. Hai. Kamu ini kru IPC di mana? Terakhir fakta menarik ya. Akhir kok boleh turun. Soalnya biasanya Agit kalau touring dicariin orang tuanya. Ya, soalnya kenapa? Libur. Oh, libur. Libur satu bulan. Ya, guys. Kita udah di dalam daya utama RN285. Ini Agit sibuk dengan media sosial. Ya, sangat admin. Gua admin, oh iya. Ini admin Indonesian Bus Channel. Satu lagi si Yuda. Sebut saja. Nanti nyusul ya dia. Iya, nanti dia nyusul dari Tuban atau mas paspornya. Iya, itu yang fix. Fix MC. Ini apa? Enak ya? Nah, enak. Lu tidur yang enak ini. Tapi nggak enak kalau sebelah kamu sih. Oh iya, kemarin. Besar ya. Nah, ini ada amunisi kita. Nah, ini saya Pokari Sweat. Nggak apa-apa, baca merek. Nah, ini ya? Nah, ini apa ini? Lemper, mas. Lemper, oh lemper. Dan ini hati saya, ini juga amunisi. Ya pokoknya nanti kita akan terus vlogin dan FYI sih vlog ini merupakan apa namanya konten terbaru di Indonesia Channel. Jadi ini semua buat kalian. Jangan lupa ya subscribe. Yang belum follow ini. Yang belum follow. Oh iya. Oh iya. Bukan akun sendiri mas. Bukan. Oh iya. Dua ribuan ya mas. Ya pokoknya di. Sekarang kali ini. Jadi saya jangan berdua di sana. Tinggal di mari. Main mas. Oh mas. Ya pokoknya nanti terus ikutin perjalanan kita. Kita mau naik salah satu armada fenomenal di Terminal Polis yang kemarin di pos di Generation Channel. Banyak saja. Ya ini tiketnya. Harganya berapa mas? 90.000 mas. 90.000 udah makan ya? Udah makan. Kalau PO yang sebelah belum dapat makan. Sebelah itu yang mana? Sebelah mana? Sebelah yang kenceng dong mas. Oh yang kenceng. Oh yang kenceng ya paham. Ini tiketnya. Berarti kita penumpang resmi. Penumpang resmi. Ada tiketnya harus resmi. Sampai Sarkawi. Nah, Sarkawi itu mas. Sarkawi itu ya gitulah mas. Oh ya gitu ya. Nah, ini armadanya. Ini mas Agit, kita mau ke sarapan dulu. Ini rumah makannya. Kurnia gak jadi naik jayut. Lihat Sumi. Apa? Sumi. Sumi gak ada. Mana kan? Mana? Modelnya lucu ya, kayak warung. Campur mbak ya, telur dadar. Kit, bisa ngambilin teh mana? Kaiso, teh. Iya. Yeah.
Kita sudah di rumah makan Rasa Utama. Kenapa mas? Iya. Kenapa mas itu mas? Woi. Kari. Sama apa itu? Ayam ya. Kari ayam. Jadi ini menu saya sederhana sekali. 90.000 mau enak ya. Porsinya untuk saya ya. Ya cukup untuk mengganjal lambung yang sebelah kiri. Kita mau makan. Overall enak lah daripada rumah makan yang di daerah Ngawi. Ngawi itu saya kurang suka, ini ya lumayan tapi masih kalah sama yang di Daruban untuk soal porsi. Saya rasa sama aja, tehnya lumayan manis dan juga lebih unggul dari rumah makan yang di daerah Jawa Barat itu loh. Apa ya? Oh itu RM Nobita. Oh iya Nobita itu yang Doraemon itu. Nah ini. Ini armada pulang saya. Kok gak fokus ya? Ya pokoknya gak apa-apa lah. Ini kalau misalnya rekan-rekan pernah naik ini pasti tahu ini. Ini PO apa? Dan tiketnya PO apa ini? Sengaja gak difokusin. Hujan mas, cuacanya buruk, berhentinya belum kiri, belum kiri itu cuacanya buruk, berhentinya jaduh nempes, dingin, hujan mas. Yo, kita udah sama ini mas Hits Bismania Kurniadi. Kita dijemput mobil ya, mewah ya. Halo Mas Gomeng. Halo. Kok pakai itu atribut apa itu Mas Gomeng? Atribut Bismania Community. Siap jamburi, jamnas. Ya buat kopdar nanti besok pagi ya. Oh iya. Loh, ini ada supir ses ini, lihat tuh. Woi. Oke. Ya, saya kok ada lembai. Iya, ada Mas Bismania yang nyetir loh. Kalau kalian pengen disupiri dengan ses, hubungi saja Mas Kurnia ya. Jadi lumayan bisa nyusul itu sih, jahitnya gitu ya. Nyusul si Kurnia. Bisa aja sih. Ya pokoknya langsung ikutin aja. Ikutin aja nanti kalau sudah di garis Arianto kita ngevlog lagi. Santai. Santai woi. Tidak ada kata santai, Boy. Oh ya, tidak ada. Halo. Halo. Ya kita Mas Yud, di Terminal Tayu ya. Tayu. Di mana Tayu? Area Muria. Lemuria. Lemuria ini ada tulisan. Terminal Tayu. Kalau mau ke mana? Ibu kota. Mau ke Ibu kota. Tangerang bukan ibu kota. Tangerang. Ke Tangerang. Iya. Naik apa? Mana ini tiketnya? Ini tiketnya. Itu apa, Mas? Bukan, itu mas, itu sinar mandiri. Oh, sinar mandiri. Mas. Kemarin, Mas. Nah, itu di belakang ada bisnya. Kira-kira yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana, Mas Alvin? Kalau saya sih milih 8/6 ya. Hanya kena virus-virus dari Aceh. Ya. Mas Komeng sombong sekali ya, Mas Komeng. Mas terlalu sombong. Yang RK mau, Mas? Yang RK aja, Mas Komeng. Yang tengah aja. Yang tengah aja, Mas Komeng. Yang tengah juara loh. Iya, tengah juara. Itu mantan pelari. Kalau RK buat pelari Usain Bolt. Kita naik artis aja. Kita naik yang artis aja ya. Artis kita mau ke Boris mau nemuin itu apa? Kopdar-kopdar kan banyak. Di Instagram kan udah korek kok. Kita mau naik yang mana? Yuk, kita naik. Kita udah dipanggil sama kernetnya. Langsung aja masuk. Naik. Ayo, ada ya? Oke, ini Mas, yang ini Mas. Yang ini Mas. Salah, Mas. Yang ini Mas. Naik dulu. Udah naik. Ya, kita udah di dalam R26 New Tato. Nih, Tato ya. Tato. Oh iya, ini yang tahu ini. Yang ngajakin yang ini, yang ngajakin yang ini. Ya. Sama siapa? Ini ada Kurnia. Ada Akid dan ya, ini ya, semua krunya lengkap kecuali dua kru ya. Ya. Dan ini dengan Pak
Pak. Woi. Mau kamera? Oh. Woi. Iya. Masuk YouTube ini, Pak. Loh. Ya. Ya, kita mau ke Terminal Kudus dulu terus transit habis itu ke langsung cus ke Tangerang. Polis berawat. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Empat kru yang jomblo semua, kecuali Komeng ya? Komeng jomblo ya? Oh jomblo, jadi buat cewek-cewek yang pengen Instagram Instagramnya Komeng ada ya, nanti di akhir video ada ya. Oke, stay tune terus. Oke ya, udah jalan menuju Kudus. Nah, sambil di jalan, sambil tanya-tanya. Banyak klaksonnya ya. Banyak tombolnya. Mau ke mana, Mas? Mau ke Jogja, Mas. Oh. Ini tombol apa ini? Tombol strobo. Strobo itu strobo di situ, strobo. Strobo sama lampu kawang. Lampu di situ. Ya. Trompet-trompetnya. Nah, sama toa. Nah, di situlah. Di sebelah situ ada 8 corong. Pancoro. Yang banyak, yang ya. Biasanya mana seneng itu loh. Yang kabarnya itu yang kemarin suka SIA berapa, Bu? Yang dikejar-kejar waktu di Polres. SIA berapa, Bu? Makanya penasaran, pengen ke sana, pengen lihat. Oke, ya, sampai nanti sampai di Terminal Kudus. Oke, BFM. Kita sudah di Terminal Kudus. Halo, Komeng. Kita lagi ngurusin tiket ya. Ini udah banyak armada Rianto. Aturnya. Kita masih ngurus tiket. Nah itu armada kita yang warna biru. Warna biru, warna biru. Katanya di Instagram tadi ada yang mau meet up, tapi gak tahu belum ada orang. Ya coba nanti kalau kita ketemu kita vlogin lagi ya. Oke, bye. Urusan tiket udah selesai. Terus kita mau, gak tahu nih, Mas Kurnia mau kemana. Kita lihat. Udah banyak yang hunting ya. Mas Kurnia, lihat tiketnya dong, mana? Nah, nih. Batok kedua. Batok kedua? Iya. Apa Mas Komeng? Batok kedua ini. Batok kedua. Rame ya? Banyak pilihan. Ada Mercy, ada Hino. Tapi Kania juga Mas Komeng. Batok ada Hino nggak? Batok ada. Ada. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Ada apa Mas, ada apa? Ini katanya batok kedua, bener nggak? Bener. Kalau menurut saya sih, ini terminal di Jawa paling rame ya? Batoknya Jawa, Mas. Iya, batoknya Jawa. Tuh. Nih ada teman kita dari Kudus. Hei, halo. Yuk. Mau kemana ini? Hah? Polres. Acara? Ya meet up. Oh, udah. Udah lagi. Oh, ya. Halo, Mas. Halo, Mas. Rumah lo. Nih ada teman-teman kita dari Kudus. Hey, hai. Hey, dadah. Hey. Ya itu. Hah? Rame. Rumput. Mungkin aja. Tapi kerungu kok. Nih Mas Kurnia, ngapain Mas? Ngabarin orang ke rumah apa? Ngabarin pacar Mas? Ngelihat notifikasi Instagram. Oh iya. Foto mau apa tuh? Mau foto bareng dah? Foto bareng gak? Foto dia ngeliat di Instagram. Iya. Kita mau foto bareng di belakang Arianto 26. Ya. Oh, di barisan Arianto aja. Di barisan Arianto, Mas Kur. Mas Kur. Ya, kita mau foto dulu ya. Bentar. Ini ada yang janggal ya. Ini tujuannya bukan Paris. Paris.
Kita mau ke Paris. Nah itu ada Santika masuk. Wrangler. Wrangler merek celana ya mas? Oh iya, Wrangler itu merek apa ya mas? Celana dalam ya. Tuh Zentrum yang liverinya Madukismo. Ben, tolong lihat ini Arianto. Lihat laptop gua dong. Laptopmu di dalam pur. Lihat. Ya ini nggak kebayang ya kalau kita misalnya touring pakai salah satu bis. Apa sih kur ah? Nah kita nggak kebayang ya kalau misalnya touring satu bis. Terus mereka semua itu jalannya sama dan ketemu di Pantura. Gimana rasanya nanti kita rasakan ya. Gak pernah touring mas. Gak pernah touring ya. Mas. Norak. Nah di sini kita ngumpul-ngumpul sama dulur di Kudus. Nah ini ada BE. BJU. BE lu kira bendungnya keren. BE 04. B04 jalan mana mas? Anak bekal. Ya. Ben upload di BC Ben. Jepara. Ben. Keras ini. Ben. Nisa Hala. Ini kepala Kurnia. Tuh Santika Ducati. Kalau nggak salah itu nggak tahu sih. Foto-foto gue hapusin apain Ben? Apa sih Kit? Apa sih? Foto yang mana Kit? Foto yang mana? Yang ini dah. Coba ini lu lah. Tuh, Santika. Ya kita buka isi tas Mas Kurnia. Oh ada rokok. Ada tiket. Mas Kurnia tiketan. Woi. Ada power bank. Ada apa lagi? Dompet. Ya, woi ada Irizar. Irizar KW. Ada Mas Sakit. Udah ditelepon ayahnya, Mas? Belum, Mas. Oh, belum. Ini nanti Senin Selasa, Bang. Ayo sebelum berangkat mau makan soto dulu karena Kudus terkenal dengan sotonya di Soto Kudus Pak Denu di terminal. Lihat-lihat. Wah. Nih menunya mantap nih. Ya berhubung rumah makan Haryanto rumah makan mana Kudus jauh ya Bang ya. Kita makan dulu. Dan saya nggak betah lapar, jadi ya karena saya, apalagi saya nggak betah lapar. Ya, lihat tankinya lho, segitu. Saya sih betah lapar, tapi itu hanya mitos. Hanya mitos. Ayo cepet lah. Oh, banyak. Oh, manuver. Tiga manuver. Sudah, kita makan dulu ya. Kita sudah selesai makan. Sewu. Kita sudah selesai makan dan kita ke susu ini. Sudah dicariin. Ya, ini bendahara kita. Penghasilan sponsor dari MJ Seat. Kita buat makan-makan. Pun ya Bu, monggo. Nah, kita berjalan menuju ke bisnya. Kita sana aja kur. Ya kita menuju bisnya. Pernah setengah tujuh mau berangkat. Hei ini bis. Nah, setengah tujuh mau berangkat. Dan kita sudah di last call. Last call ya bu. Loh kacamata. Anjing kacamata gue ketinggalan. Makin rame ya. Makin malam makin digoyang. Makin malam digoyang. Kami dan ini ada Haryanto 71 pushback apa? Buang. Hah? Buang. Nanti. Kita yang mana? Kita yang mana? Yo, udah di kabin, mau berangkat langsung. Nanti, nih, ini anak-anak. Hey, oi, ini tasku.
Baik. Sampai ketemu di rumah makan. Baik. Pak, terima kasih.
Ruru meng. Nah ini banyak teman-teman dari hunting. Atau ngapain tuh? Udah. Kita udah di mana? Berangkat yuk. Makan. Kita lagi ada di rumah makan orang. Mas Komeng lagi ngapain, Mas? Oh, Mas, kok sedikit sekali enggak kayak Mas Kurnia ini lo. Apalagi saya lo. Ini kan lagi sekali ya, Bro. Oh iya. Kita lagi di makan. Drinking itu apa, Mas? Telepon. Ya sekarang sibuk. Oke, saya makan dulu ya. Oke. Aku makan dulu ya. Ini Mas Akit mana ini Mas Akit? Dokirnya itu satu-satunya inventaris kantor IBC itu. Dan saya ngerasain nasi gorengnya. Ini suwir ya? Ya. Dari 1 sampai 10. 7 lah ya. Nah, itu Mas Akit. Mana Mas Akit? Koi ke Mas Akit. Mas Akit terlihat ngantuk gini. Ini makan. Sebaiknya saya menikmati makanannya karena saya sudah sangat lapar. Dan selamat makan. Kita udah selesai makan. Kita, saya aja. Ya, gua juga udah. Kurnia udah, gua udah. Enak banget. Gua tinggal Akit sama... Beri nilai berapa lu? Kalau soal rasa daripada nasi goreng di kereta ini nih. Oh iya. Ngambil sendiri lagi. Kalau soal porsi? Ini. Dari 1 sampai 10, Gur? 7. 7. Sama berarti sama saya. Kalau untuk 6. Mas Agit, berapa Mas Agit? 7. Jadi ya masih pantas lah ya, walaupun sayang nggak di ruang kru. berangkat. Oh belum baru mas. Coba terus makannya di KFC ya. Oh kalau KFC belum ada kan? KFC belum ada. Bangkrut. Mau tiketan berapa coy? Bangkrut. KFC lo 20. KFC model apa pak? Dapat spicy wing chicken. Bersulang. Udah habis, bersulangnya udah habis. Gak apa-apa, yang penting bersulang. Demi IBC kedepannya, oke? Okay? Ya. Di rumah makan. Mengarah putih juga. Kopi, coy. Kopi dalam bis. Hanya ada di 26. Nah, ini dengan sama master, Om Kalik. Oh, cacadok. Gak perlu beli kopi di luar ya, Bro. Langsung tinggal bikin. Kopi ada. Coba lihat kan nih, Ken, namanya. Mungkin sekian ya, di rumah makan. Kita lanjutkan perjalanan ke Koris Lawat. Semoga lancar. 26 bisa ditutup, Bro. Kata Mas Alvin, 26 bisa ditutup, Bro. Bye. Selamat menikmati.